Pucuk pau delima lama tu. Anak sembilan di tapaklah tangan. Walaupun jauh beribulah batu. Hilang di mata, di hatilah jangan. Nama saya Muhammad Safri bin Bahri. Saya berusia 67 tahun. Hari ini saya akan pergi mengutip buah asam, asam gelugur, untuk dijadikan asam keping. Ini adalah antara aktiviti yang akan saya lakukan apabila mempunyai waktu lapang. Saya memang dikategorikan orang yang tak boleh duduk diam. Ada saja yang nak saya lakukan. Bukan apa, sejak dari kecil lagi saya sudah dididik untuk melakukan sesuatu daripada sebesar-besar hinggalah sekecil-kecil aktiviti. Jarak antara rumah saya ke tempat yang saya hendak pergi ini lebih kurang 1 kilometer. Kampung saya ini dinamakan Kampung Sayung Kepala Bendang, Kuala Kangsa. Penduduk di sini lebih kurang 120 orang. Dan rata-ratanya bekerja sebagai petani. Kampung ini juga sinonim dengan hasil kerah labu sayung yang diperbuat daripada tanah liat. Kalau anda lihat, rata-rata di sini ramai orang kampung yang mengusahakan perusahaan produk seramik ini. Dah sampai. Inilah tempat saya hari-hari kutip buah asam. Terima kasih pokok asam pasal bagi saya peluang kutip asam. Jadi kutip asam dulu. Hari-hari beginilah, Yop. Azki. Dah kutip karang, potong. Basuh cuci bersih dulu baru potong. Tip. Ini rupa je kotor. Tapi nanti bila kita basuh bersih, sebelum potong kita kena basuh bersih. Itulah cara orang motong buat asam keping. Ini banyak lagi. Alhamdulillah. Ini buah las. Rezeki terakhir ni hari. Alhamdulillah. Okey, bawa balik untuk dipotong. Alhamdulillah. Panggilan mesra saya, orang panggil Yukri. Ada orang panggil Yuk saja pun ada. Sebab apa orang panggil Yukri ni? Yukri mana? Yukri rebana? Kebanyakannya dia orang faham dah. Sebenarnya, saya salah seorang YDP Akhirat Kementerian Sayung. Juga saya mantan ketua kampung. Juga saya mantan pengurusi masjid. Hasil perkongsian kehidupan bersama isteri tercinta saya dikurniakan 5 orang anak dan 17 orang cucu. Saya bersyukur dengan rezeki yang diberi olehnya. Biasanya isteri saya yang akan melakukan proses seterusnya dan saya pula akan meneruskan kerja saya untuk membuat rebana. Bagi memastikan warisan seni alat muzik tradisional ini berkekalan, saya telah menubuhkan sentuhan rebana asli warisan iaitu Seruak Enterprise yang bernaung di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Perak yang kini giat menjalankan promosi. Pembuatannya tidak semudah yang disangka kerana ia turut mengambil kira proses penalaannya bunyi yang bersesuaian. Biarpun saya dibantu oleh seorang pekerja, kebiasaannya hanya saya yang akan menguji rebana yang sudah siap bagi menentukan bunyi yang terbaik dan menepati kehendak pelanggan.
Selain itu, tugas saya juga mengambil kira fungsi rebana sama ada sebagai rebana peningkah, rebana penalu atau rebana penyilang. Buat rebana ini, pilihan terbaik saya adalah kayu alban. Selain daripada kayu alban, boleh juga kayu-kayu yang lain. Maksudnya, kayu nangka, kayu cempedak, kayu ciku, kayu rumutan, semua boleh. Cuma kayu alban ini lebih banyak terdapat di daerah saya. Bila-bila saya mahulukan kayu alban, insyaAllah saya boleh dapat. Kemudian, kayu ini sebenarnya tergolongan dalam kayu keras dan juga tidak dikenakan cukai oleh Jabatan Hutan. Jadi, di situ saya memilih lebih kepada kayu alban. Saya merupakan generasi ketiga dalam pembuatan rebana Perak. Okey, selepas saya wallahualam, semuanya saya datang berminat. Saya memikirkan apabila dua generasi yang lepas tidak ada pengganti untuk pewarisan mereka, maka saya dinisiatkan boleh mengambil alih tentang warisan tentang pembuatan rebana Perak. Maka saya memikirkan betul juga tak ada pewaris, dengan cara rela hati saya pun sambunglah kerja-kerja yang itu untuk warisan yang tadi. Alhamdulillah sehingga kini. Tentang ukuran, biasanya rebana Perak daripada 9 inci ke 9 inci setengah. Kalau bagaimanapun, saya lebih kepada mengikut kehendak pelanggan. Biasanya di daerah Perak ni 9 inci hingga 10 inci. Itu tarikh dia orang kehendak dengan saya. Kalau bagaimanapun, ada juga yang 11 inci, 12 inci, 14 inci. Terpulang kepada permintaan masing-masing. Tapi kebiasaan bagi saya, senang kayu halban ni dalam 9 inci hingga 10 inci. Itu saja. Kalau kayu-kayu lain tu nak yang besar, susah sikitlah. Jadi macam ini kita dapat ukuran lebih kurang 9 inci. Jadi kita boleh kategorikan dalam satu grup yang 9 inci, kita akan gunakan yang ini. Sekiranya ada 9 inci setengah atau 10 inci, 11 inci, kita akan letak satu kumpulan yang 10 inci. Dan begitulah. Jadi, biasanya kami tengok pada keadaan kayu. Sekiranya tidak melebihi daripada tarikh yang diorang minta, kita akan cari kayu yang lebih besar lah. Berdasarkan penceritaan turun-temurun, rebana Perak dikait dengan alat muzik yang berasal dari negara Arab. Ia menjadi hiburan kepada baginda Sultan Perak yang sering mudik di Sungai Perak bagi menyantuni rakyat jelata dan pedagang dari tanah Arab bersama menyertai rombongan itu. Tambah pula, lagu yang dimainkan bersama rebana lebih bersifat ketuhanan dengan berdasarkan kombinasi syair dan hadis atau mantan teks yang dipetik dari kitab Mauludin Saripul Anam yang berkisar mengenai pujian kepada Allah serta Rasul. Justru, rebana Perak merupakan seni warisan yang perlu dipertahankan termasuk pembuatannya. Untuk nak pasang tapak ni, kita dah dapat ukuran dia. Kemudian kita akan bagi dia sama lebar. Supaya sebab kayu ni kita dah ambil ukuran dia. Dan sekiranya kita letak macam itu, dia kayu ni tak dapat ukuran sebenarnya. Maksudnya kita kena letak betul-betul di tengah dia. Kalau di sini sampai garis dia sampai 6 cm, dia pun sini sampai 6 cm juga. Maksudnya kalau tak betul 6 cm, kita kejar sikit. Begini pun 6 cm juga. Ha, dah gitu. Sampailah dapat jawapan dia 6 cm dah betul, baru kita boleh paku dia. Tunjukkan kedudukannya dah betul. Kalau kita tak betul, kita kena adjust sikit. Ha, dia begitu. Itu daripada seginilah sampai dah dapat jawapan dia, kita akan paku, baru kita terus bawa ke mesin lari. Itulah proses dia. Dah siap semua, dah cek semua, agak-agak keselamatan dah okey, kita bawa ke sana. Okey, sekarang kita pasang. Proses pembuatan rebana yang rumit memerlukan kesabaran dan kemahiran yang tinggi, menjadikan alat muzik ini mempunyai keistimewaan serta nilai estetika tersendiri. Dah cek tak apa? Di Perak, tukang rebana hanya tinggal saya dan seorang lagi di Kampung Gajah. Sebagai anak kelahiran Kampung Sayung Kepala Bendang, saya tidak mahu seni warisan itu hanya tinggal nama. Semata-mata jika tidak dipertahankan. Saya mahu seni warisan dan pembuatan rebana diteruskan sebagai budaya yang tak lapuk ditelan zaman. Saya terlibat dalam perbuatan rebana Perak ini
semasa umur saya 28 tahun tu saya belum terlibat secara aktif lagi. Belajar dalam proses belajar dan saya aktif membuat rebana perak ni umur saya 35 tahun. Sampailah saya sekarang. Sekarang umur saya dah 49 tahun. Minat tu datang pada saya. Saya pergi satu bengkel di kawasan sini. Saya tengok orang tu buat gasing, rebana perak, macam-macamlah barang yang berunsur kayu. Di saya tengok dia melarik tu timbul kesan minat untuk nak belajar teknik buat ni. Di situlah timbul minat saya dan saya belajar pada dia. Selama 2 tahun saya belajar pada dia. Balik kerja dulu, Yop pun ada offer pada saya untuk dia ada buka bengkel. Dia jumpa saya, dia tanya pada saya siapa yang boleh menarik. Dan saya offer diri saya untuk membantu Yop lah. Untuk buat gasing ke rebana perak macam itu. Pada saya, pelapis itu penting. Sebab contoh macam saya dah 49 tahun. Jadi had mana saya boleh buat? Jadi pentingnya pelapis budak-budak muda sama sekarang ni untuk mempelajari macam mana proses memelarik pembuatan ini. Okey, dah kita cek semua sekali. Sudah bunyi pun kita dah bunyi. Kita dapat pasti semua elok, kulit benar kering, kita buat baru boleh paku. Okey. Sekarang ni proses paku setelah kita cek semua okey. Kulit pun cantik, tak ada masalah. Kita terus paku. Paku maksudnya ini ke siap. Rebana perak mempunyai keistimewaan tersendiri. Di setiap daerah seperti ketinggian dan saiz muka rebana. Namun bunyinya tetap sama. Di sebalik semua ini, Perak turut menyimpan seni warisan alat muzik tradisional yang dimainkan pada majlis kerajaan, iaitu rebana yang mampu menjadi produk baharu pelancongan negeri. Satu set rebana boleh dijual pada harga RM150 hingga RM180, manakala untuk peningkah dan penyelang antara RM280 hingga RM300. Tidak keterlaluan jika alat muzik ini disifatkan sebagai identiti masyarakat negeri kerana ia merupakan hiburan sejak zaman turun-temurun yang dihasilkan sendiri oleh anak tempatan. Ketika ini hanya terdapat 2 pengusaha rebana perak yang berdaftar dengan JKKN Perak, manakala selebihnya bergerak secara sembilan dan tidak berdaftar. Sebenarnya, JKKN Perak kekurangan tenaga pengajar. Jadi saya beberapa rakan yang lain bersama-sama mengadakan kursus serta bengkel bagi memastikan ia tidak lapuk ditelan zaman. Kebanyakan pembuat rebana adalah secara sembilan dan tidak berdaftar di negeri ini. Mereka hanya bertahan separuh jalan kerana tiada usaha untuk mempromosikan sehingga menyebabkan ia dilakukan secara sambil lewa. Masa depan tentang pembuatan rebana, saya fikir cerah sebab sentiasa ada orang bertanya dan juga ingin nak belajar dengan saya tentang pembuatan, pengenalan kayu, kulit, sebuah-sebi tentang masalah mana. Saya kata silakan, boleh datang jumpa saya bila-bila masa. Dan setiasa juga pelanggan baru yang datang, dia bertanya, boleh ke kami belajar, Pak Cik? Boleh. Saya mengalang-alangkan. Jadi nampak daripada segi situ, ada minat untuk mengetahui lebih lanjut tentang rebana perak. Sro, sentuhan rebana asli warisan Enterprise yang diusahakan oleh saya telah dinobatkan sebagai pengusaha kraftangan terbaik negeri Perak bagi tahun 2017 menerusi anugerah pelancongan negeri Perak 2017. Budak-budak muda kat kampung ni tak ada, cuma di kampung luar datang mencari saya untuk belajar tentang pembuatan dan permainan. Setakat ini lebih kepada permainan sebab minat dia orang tu lebih menyanyi dalam ke arah lagu Melayu dan lagu Arab. Okey, kita duduk, cikgu. Okey. Selamat datang semua.
Bagi JKKM Perak, kita mencari seorang yang pandai buat rebana. Kemudian kita tahu boleh mengajar. Boleh mengajar, bukan sahaja mengajar dari segi praktikal, malahan dari segi teori tentang latar belakang dan juga sejarah. Di samping juga, kita nak mencari orang yang bukan sahaja boleh mengajar, tapi kita nak cari penggiat. Dia ada kumpulan dia sendiri dan dia mengajar kumpulan dia. Jadi, saya pendapat daripada JKKN sendiri dan daripada saya, Pak Sapi memiliki semua tu elemen-elemen untuk menjadikan sesuatu dari segi pembuatan sehingga mengajar sehinggalah kepada bermain. Dia ada semua tu. Rebana Perak merupakan satu permainan yang sangat terkenal di negeri Perak Darul Rizwan, khususnya di pesisiran Sungai Perak. Permainan tradisi ini seakan-akan sama dengan permainan kompang, namun rebana Perak ini jauh berbeza dengan kompang. Ia seakan-akan menjadi trademark bagi negeri Perak. Penyelang yang ni tadi, adik saya ini. Pada saya adalah sangat menduka citakan sekiranya seni warisan muzik tradisional yang sinonim dengan masyarakat negeri Perak ini dibiarkan terkubur kerana ia mencerminkan warisan budaya Perak. Selang kerap tingkah bertanjak. Tapi apabila kita dah pandai, baru boleh benda itu dimasukkan. Saya sebenarnya di sekolah ada silat. Ada silat. Jadi bila buat silat tu, salah satu elemen adalah gendang silat. Jadi banyak yang dah rosak. Berjumpa dengan Pak Sapri. So, bila berjumpa dengan Pak Sapri, dia kata dia ada kelas rebana. Jadi bila dengar kali pertama tu, kelas rebana kan, terkejut juga. Padahal saya pun tak ada background latar belakang muzik lah. So bila dengar kali yang pertama tu, sedap pula. Itu yang ala-ala hantar tu belajar teruslah. Dapat saya pertama Pak Yoke, dia punya latihan. Kalau saya ada buat kesalahan, dia akan membetulkan apa yang saya buat kesalahan itu. So, Pak Yoke mudahlah saya untuk saya faham semua apa yang dia ajar. Ketika ini boleh dikatakan hanya daerah Perak Tengah, Kuala Kangsar dan Batang Padang sahaja yang masih mempunyai kumpulan dan giat bermain alat muzik ini. Generasi muda sekarang kurang berminat. Pemainnya masih ada, cuma tidak serancak dahulu, di mana setiap kampung mesti ada kumpulan rebana. Namun sekarang, sebuah kampung belum tentu ada. Memang dulu, waktu tahun 60-an, bila kami belajar tentang rebana Perak ni, semua diwajibkan dalam kitab berzanji, iaitu dalam bahasa Jawi. Dan tulisan orang tua dulu pun sama ada lagi pantun atau ada mengajar teknik pukulan, semua dalam bahasa Jawi. Jadi nak tak hendak, kami ni di sekolah waktu itu Jawi diwajibkan. Maka saya ni memang berminat dalam bahasa Jawi. Itu pasal saya mudah belajar dan saya mudah mengikut orang tua-tua. Alhamdulillah, saya boleh baca dengan lancar, saya boleh mengajar orang-orang baru sekarang ni dalam bahasa Jawi, termasuk lagu Arab, juga boleh dirumikan, insyaAllah. Okay, Selang, lebih Selang jarang. Don tingkah. Di tajuk standby. Paluan alunan muziknya yang merdu dengan lagu didendangkan lebih berunsurkan ketuhanan. Kisah Nabi dan pujian kepada Allah serta Rasul adalah seni warisan perlu dipertahankan termasuk pembuatannya. Setiap jenis rebana menghasilkan bunyi yang berbeza. Dengan bunyi ibu rebana lebih kuat, nyaring dan berdengung. Namun gabungan keempat-empat rebana menghasilkan alunan muzik merdu dan padu. Rentak rebana Perak ni sebenarnya ada tiga rentak saja. Rentak Adra, rentak Saripu Anam dan rentak Samsam, iaitu rentak bebas. Itu saja. Okey. Di tempat lain pun lebih kurang begitu. Cuma di tempat lain tu mungkin ada sedikit perbezaan. Diorang tidak menggunakan sepenuhnya apa yang dikatakan rentak adra. Sebab bagi saya, apa yang kami belajar daripada dulu hingga sekarang, rentak adra bermula dengan pak. Bermati dengan pak, pak, boom, pak. Itu rentak adra. Rentak Seripu Anam bermula dengan boom.
Okey, bermati dengan dua pak. Rentak bebas, bebas. Kita juga membuat bahan-bahan dokumentasi seperti digital untuk dimasukkan, dimuat turun dalam YouTube dan juga Facebook. Jadi dokumentasi itu adalah satu benda yang terkini dan juga kita tidak meninggalkan elemen-elemen penyelidikan untuk didokumentasikan. Selain itu, usaha JKKN untuk mencari perantis baru di kalangan kanak-kanak, remaja. Jadi dari situ kita kita berjumpa dengan pihak sekolah, dengan pihak institut perguruan tempatan dan juga awam untuk bersama-sama untuk mengembangkan lagi dan menyemarakkan lagi Rebana Perak itu. Selain itu, kita mengadakan promosi persembahan. Kita juga membuat satu pengiktirafan kepada penggiat-penggiat ini supaya penggiat-penggiat ini orang cakap mendapat semangat dan juga berusaha lebih untuk mengembangkan Rebana Perak itu sendiri. Perkataan Rebana berasal daripada dua perkataan Arab, iaitu Rob bermakna pukulan dan Na bermakna kami. Justru, Rebana membawa maksud pukulan kami. Paluan Rebana Perak diketuai oleh seorang peningkah, diikuti dengan penyelang dan penalu. Kebiasaannya, ahli sesebuah kumpulan terdiri daripada 15 hingga 20 orang. Muzik ini sering dimainkan pada majlis-majlis perkahwinan, perkhidmatan, bertindik serta acara-acara sambutan tetamu-tetamu hormat dan juga perarakan. Peranan peningkah dalam permainan Rebana Perak, dia terpentinglah. Terpenting. Maknanya seorang pemain peningkah ni dia memerlukan pengetahuan lebihlah. Maksud saya, dia mesti tahu semua lagu. Kerana dalam kumpulan tu akan mengikut saya sebagai ketua pemain. Bila saya mati, dia orang akan ikut mati. Bila saya mula main, dia orang ikut main. Saya berperanan sebagai penyelang. Itu dalam lorat kami lah, penyelang. Ada kata penyelang. Tapi memang itulah dia punya peranan saya. Penyelang ni dia adalah pelengkap kepada Rebana tu lah. Kalau umpama solat tu, imam kena ada bilal. Sayalah bilalnya. Begitulah saya nak terangkan lah peranan saya tu. Jadi kira-kiranya kalau nak main Rebana tu, kalau tak ada penyelang tak boleh jugalah. Dia tak kena lah. Macam itulah. Masa depan warisan Rebana Perak, saya fikir insyaAllah kita akan terus berkembang. Memandangkan saya tiap-tiap minggu ada buka kelas untuk pembelajaran Rebana Perak dan pembelajaran tentang pembuatan juga lagu. Pada saya, untuk mengelakkan daripada pupusnya tentang permainan Rebana Perak ni, saya berharap semua pihak daripada jabatan atau individu atau persatuan boleh bergabung dengan saya untuk masa depan Rebana Perak. Kalau ada sumur lah di ladang, bolehlah kami menumpanglah mandi. Kalaulah ada hai umur yang panjang, bolehlah kita berjumpalah lagi. Kalau ada si kainlah batik,
jangan dipakai, hai dengan kebaya. Kalaulah ada, berparaslah cantik. Kalaulah tidak, baik hatinya.